Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damkar Indio Riau. Channel berisi informasi dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan laporan dari warga Kecamatan Enok bahwa ada terjadi serangan buaya kepada warga setempat. Korban diketahui bernama Zain, alamat Parit Halukman, Kelurahan Pantai Seberang Mamur, Kecamatan Enok. Kejadian diperkirakan sekitar jam 17 lewat 30 menit, di mana korban saat itu sedang memasang pancing tajur. Ini adalah rekaman video dari warga yang langsung berada di tempat kejadian. Video ini didapatkan dari Facebook milik Kamisan Sah warga Kecamatan Enok yang melakukan siaran langsung di tempat kejadian. Insya Allah. Pas lewat kejadian baru aja katanya. Baru gini tarik. Di sini dia ini pancangnya itu. Ya Allah, cepatlah jumpa ya Allah. Bah Honda kita habis lah berat. Mbak Yudi, minta bawa nama Yudi lah separuh. Iyalah. Sini. Bisa ya, Bang? 5 karung kami bawa. 5 karung kami bawa. Soalnya orang sibuk cari, ha. Masyarakat setempat setelah mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan penyisiran untuk mencari korban yang diterkam buaya tersebut dengan menggunakan pompong, sampan, dan peralatan seadanya melakukan pencarian. Mana bini ya bunda? Di enoknya, di enok. Tadi itu ada yang macam pohon dalamnya. Baru aja. Di Pare Abah. Tidak tahu kakak siapa namanya. Jelasnya kami dari enok, kami ngambil beras kali itu pas kami di air tuh. Lagi pencariannya. Orang kena tangkap buaya. Mana tahu ada keluarganya nih, tolong hubungi. Mak, coba tengok. Ada lah. Enggak apa-apa. Mak. Si Allah. Apa yang mekik-mekik? Mana kan ada lagi dekat situ tuh. Kecamatan Enok terletak di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Indonesia. Wilayahnya yang subur dan kaya akan sumber daya alam, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan, menjadi ciri khasnya di sini. Masyarakatnya banyak mengandalkan sektor pertanian seperti kelapa sawit, karet, dan hasil pertanian lainnya sebagai sumber penghidupan utama. Tapi betul nah, itu campak nanti, itu campak. Kabupaten Indragiri Hilir, termasuk Kecamatan Enok, memang dikenal sebagai daerah yang memiliki keberadaan buaya. Sungai-sungai yang melintasi wilayah ini seringkali menjadi habitat bagi buaya-buaya liar. Masyarakat di Kecamatan Enok umumnya mengandalkan mata pencarian dari sektor perikanan sebagai salah satu sumber penghidupan. Sungai-sungai yang melintasi wilayah ini menjadi sumber daya utama untuk menangkap ikan. Mereka menggunakan berbagai teknik tradisional maupun modern dalam menangkap ikan, seperti jaring, pancing, dan teknik lainnya yang sesuai dengan kondisi sungai dan jenis ikan yang mereka buru. Terjadi di daerah yang merupakan habitat buaya. Meskipun insiden semacam itu jarang terjadi, tetapi perlu untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di sekitar sungai yang diketahui sebagai habitat buaya. Apa jumpa kah? Kalau dia mau bawa mayatnya tak lama, timbul lagi dia. Kalau dia meninggal gitu ya, Bang? Iya. Timbul bentar nanti tengah lama. Iya, karena dia anu kan. Udah ada lapor anu. Udah ada lapor anu ya, Bang? Ya, ini bekasnya ya. Kena-kena tadi. Tidak ada. Di situ tuh. Udah ada lapor-lapor anu ini, Bang? Lapor udah ada. Udah ada laporan maksudnya lapor damkar gitu.
gimana? Jadi waktu dia ngantem tuh dia takut apa kan? Mana ini rumahnya ya di sini nggak? Ini ya rumahnya. Ini masang panjang-panjang itu sih? Iya, itu dia masang panjang itu. Papan kan? Papan. Hari ini aku belum. Hari ini aku tidak boleh. Nah, dia. Di Eno. Di Eno. Di Eno. Di Eno. Ya Allah, coba tangkap. Nah, ada jawabannya. Cepatlah jumpa ya Allah. Di sampan enggak sabar di naik. Buayo itu. Tidak, tidak bundanya kan masang pancang, masang panjang itu. Tangannya berarti ya. Turun enggak, Bang? Masang panjang itu turun kan? Laki-laki. Tidak pernah ada lagi. Rasa aku tidak ada lagi dekat-dekat situ di bawah eh. Enok di Enok. Ini jambatan Enok nih ha. Iya orang kena anu buaya, kena sambar buaya belum jumpa lagi. Lemah lutut aku wala. Baru lihat kak tuh dong sampai enak dia. Iya, kata dia sekalian. Enggak tahu lah punya apa itu. Ini kursi ada sama. Iya, dia terkena buaya, dibawa lari. Belum ketemu lagi. Tuh, tengah orang ramai cari tuh. Orang kena sambar buaya. Ampun, orang cari. Tuh ada kan panjang-panjang itu kan. Tuh dia masang panjang-panjang itu. Enok. Jembatan Enok nih. Kecamatan Enok. Di kecamatan. Disitu padahal tadi ada bunda. Itu lagi dipompong lagi tadi tuh. Ya Allah. Tengok. Mak. Siapa je seorang pengalihan ada seorang kita. Bombon anu kita. Lokasi di Enok, di Enok, di Enok, kejadian di Enok. Tidak bisa aku balas satu-satu komenan orang. Orang tengah masang pancang nak ngempang, iya kan? Itu nak ngempang kan masang pancang-pancang itu kan? Orangnya dah ngalami apa deh? Masang pancang itu tuh itu. Ini info kan mohon lebih hati-hati lagi di sungai Po, ada warga pargonya anak Pak Usup diterkam buaya sampai sekarang masih dicari. Bukan. Siapa orang tua kah? Sekarang di mana dan? Tak lah tua betul, masih muda lah katanya. Orang Enok. Semoga cepat ketemu. Ya Allah. Macam ini. Ora. Kami di Enok ni tahu tak bunda tadi di sampah. Iya katanya. Kalau ada orang katanya kena tangkuan wayo di hapus dan orang tengok di lab kak misah. Coba kau tengok ni bunda video. Desanya tepatnya di desa apa kak? Kita tak tahu. Di kecamatan Enoknya. Ya ramai kan orang cari. Tak percaya. Gini-gini aku nanya di tempat garingnya. Bukan dimana. Orang disambar buaya. Di Enok. Enok dalam ya ini bang? Enok dalam. Bukan di tadi. Oh bang, tapi si orang tuh salah info. Katanya pada laut ya, di Perekonet. Bukan di Perekonet, di Enok. Di Enok ada simpang anu bilang, jalan ke benteng. Simpang jalan ke benteng. Ini jambatan Enok kan? Iya, jambatan. Ini Paret Abah. Paret Abah.
Lawo tadi itu. Penyeberangan Enok sepertinya iya dekat penyeberangan Enok. Doa orang tua sudah. Di Enok kak. Iya. Di Enok, di Enok. Mana ada nih kami di jembatan nih hayang nak penyeberangan satunya tuh ra. Dekat gudang sawit bilang. Dekat gudang sawit. Rumah dekat tempat bang kami. Ini orang masih belum ketemu lagi. Ini cari nih. Ya, ini cari juga nih. Di Enok masih nak. Orang diterkam buaya. Buka lawo yang masukkan sah, bukan di parek kunyit. Di grup, di ini. Jam 5:30 tadi. Insya Allah. Iya ini kalau lah. Kalau udah malam nih. Allah walam lah lagi tuh. Cowok. Anak-anak ya, tidak orang orang-orang Payubaya lah sekitar umur 30-an. Taklah tua-tua betul. Di Enok. Jumpa lagi ha. Iya, kami di jembatan nih ha. Oso mana? Mana buayanya? Mana? Tenggelam lagi. Itu tenggelam lagi ya Allah. Di mana dia? Ada buayanya tapi tenggelam lagi. Orangnya ada ya? Ada buayanya timbul tapi tenggelam lagi. Orang tunggu di sana. Jaga sana. Si Allah dukung. Ya Allah. Oh, berarti orang. Berarti dah lepas tuh. Pembunuhannya orangnya tuh. Mana? Oh, cepetan nih. Mana? Mana? Eh, jangan tepi betul. Anak-anak jangan tepi betul. Cima jangan. Jangan tepi betul. Tak ada tadi lepaskannya tuh. Insya Allah, teliti anakku. Yo, ya Allah. Nah, apa itu tadi tengah-tengah itu? Itu. Ya, di situ tuh. Jadi dia lepas orangnya. Berarti dia lepas anaknya tuh orangnya. Pas hujan kayak gini lah. Begini ya, besar tuh buahnya. Tapi yang Papa dia tuh ya. Mungkin lah tuh. Paret abah, iya di paret abah. Mana tadi tuh? Anak-anaknya kemana? Gak bisa. Orang tuh main di air. Di air apa? Buang yang kasang belak nih, mana lagi tuh? Kasang belak. Nanti hanya lah. Kalau hanya tadi, mayatnya. Mayatnya tuh tak lepas dia gak tau kok. Oh jadi kita sih masaknya ke Denok? Tak ada. Lagi ke sini? Tak ada, tak ada. Ini geliti anakku bunda. Lepaskannya tuh. Gak tau ya gimana. Itu berarti kalau sudah jadi main papa enggak. Pasannya ada sah. Iya itu. Tata tengok komenannya. Di kabupaten. Pasannya suruh. Ah, itu mau punya pasang jaring. Iya dak, pasang jaring enggak ya? Enggak tahu lagi sah ya kami tadi pas di anu jadi pos. Kami pas kejadian kami pun lagi dalam di pompong tadi jadi penambang ngabari. Tak bisa bawa jawab komenan satu-satu. Tadi buaya udah timbul tapi oh HP kau. Tapi orangnya udah tidak ada lagi, mungkin udah lepas dari mulut eh. Korbannya laki-laki. Batinnya enggak?
Kak, respon BPBD. Gak ada nomor yang bisa dihubungi ya, Kak. Ih, gak tahu kami, Bang, nomor yang bisa dihubungi. Orang lagi masih sibuk cari masih sibuk dalam pencarian, Bang. Nomor yang dihubungi pun gak tahu yang mana yang bisa dihubungi. Kami pun pas sekalian lewat. Ayo nanti juga kita balik. Aku cuma takut rebah, Mas. Tadi nomor PRT. Iya, ada cucu. Hah? Ada cucu? Oh, ini. Eh, dia datang dari kebun. Katanya mau mandi. Katanya jangan turun ke bawah mandi di atas aja. Bini istri tadi masuk ke dalam rumah. Dia turun ke tangga. Turun di tangga. Iya, tangga. Kali di tangga. Tidak di tangga. Kami di penambang tadi. Iya, buaya tadi, buayanya tadi timbul. Itu. Oh, mandi. Iya, kami dari Eno. Kami dari Eno. Bapak Cici. Kalonnya di sini lagi karena di situ sepi. Jembatan kecil, oh itu ha, jembatan kecil itu, ya Allah. Rumah dia. Ini tadi terjun. Nomor Basarnas. Kami pun enggak tahu nak ngasih nomor ini ke siapa. Kami juga enggak tahu RT RT Pak RT ini siapa. Mungkin udah ada yang hubungi. Tapi memang perlu Basarnas ya, Bunda? Iya. Lau tadi video call dengan apa? Mana buayanya? Mana buaya? Ih, mana tahu? Tanya tuh mana nampak lagi bujur-bujur pitis orang di airnya, Pak ya. Cari nomor Basarnas ya? Ini nomor Basarnasnya nih. Ini ada nih. Ini ada nomornya nih ya. Nih, Basarnas nih, Bang. Nomor Basarnas nih. Ada. Ada 0812 0812 6885 2626 dua kali ya? Iya, 2626. Telepon langsung, Bang. Pak RT, Pak RT-nya. Kenapa? Dia masih di jembatan itu. Allah. Diangkat ya, Bang? Masih di jembatan. Telepon aja sebentar untuk nyimpan nomornya. Simpan nanti hilang nomornya. Iya, sudah saya simpan, Pak. Oh iya. Maaf, tidak bisa balas komenan satu-satu. Ya, alhamdulillah udah ada yang hubungi Basarnas. Pencarian tetap. Orang kena terkam buaya. Dibawanya pergi. Belum ada lagi jumpa nih. Ha. Udah hampir 1 jam lebih. Kejadian di Enok Dalam, Paret Abah. Jambatan. Orang kena sambar buaya. Hei, sampai malam.
terima kasih yang sudah memberi nomor damkar, nomor Basarnas. Sudah, alhamdulillah sudah ada yang menghubungi. Orang kena terkam buaya, Kak. Di Enok kejadiannya. Di Enok dalam parit Abah. Bunda. Ma. Itu enggak rumah, iya, itu rumah itu yang ada jamban kecil tuh. Semoga cepat ditemukan. Dia mau mandi katanya. Iya, Kak, dia mau mandi. Itu panggara dia ngejelah. Kami tak tahu nama korbannya siapa. Kami sekalian lewat pas betul kejadiannya. Idak budak orang tua. Di HP kau. Sama aja. Posko BPD. Oh tadi tak minta tolong ada nomor HP yang bisa dihubungi di situ Pak RT atau masyarakat setempat. Mana yang tadi Pak? Nah, apa sih? Ini ano orang kabupaten, orang BPBD kabupaten. Ini Bapak nih panggil. Pak sini bentar, Pak. Pak ada yang minta nomor, bisa ya kasih nomor Bapak sama orang ini. Ini orang ano nih, orang kabupaten minta nomor Bapak. Bulur aja tunggu bulur aja tadi. Biar dia enak koordinasi dia. Mana pula hilang pula anu tadi tuh. Ada videonya. Oh. Nomor 0852. Nomor Bulurah. Nomor yang bisa dihubungi. Nomor Bulurah ya? 0852 0852 6581 6581 8211 82 11 82 11. Ya Allah, semoga cepat ditemukan. Sekarang belum ditemukan. Enok saya, iya Enok. Ada ke parit Abah. Ke penyeberangan. Bang, tengok bang. Tadi hampir 900 ya. Iya, banyak lagi. Siapa nelpon? Kawan-kawan tuh putih. Orang lihat aku banyak, iya, tengok aku aja. Banyak di inbox. Aku lawu sampai nelpon video call-nya. Kadang tuh keputus deh. Dia lawu dapat informasi di anu Pak Kunyit katanya bukan di Pak. Tadi ada udah timbul di situ, berarti udah dilepas anenyo.
Orang disambar buaya. Tadi adu kan timbul kan? Buayo ya, tuh udah adu timbul lagi. Kalau tadi kan adu timbul. Berarti udah dilepas adanya tuh. Ayo aska pun satu. Apa katanya? Jadi belum nyebrang ya kan tadi? Udah, tengah. Pas kami di tengah-tengah aja. Iya. Apa ya kayak gini kami? Cuman enggak tahu katanya kalau di anu tak kira kami cuma lepas disambar gitu. Cuma lepas sampai iya. Gitu rupanya enggak ada maksudnya itu dibawa lari ke dalam mungkin kalau buaya itu dilepas kami siapa tahunya iya, mana kan? Sambar tetap iya kan? Kayak gitu jangan kami tadi kayak gitu Bunda. Kan informasi. Nengok Anda kejadiannya dah. Ya Allah Bunda, bisa telepon ayah Aska Bunda. Mana? Pakai telepon dia anaknya kenapa terus ngawurnya sih langsung telepon di messenger aku tidak berkawan dengannya telepon biasa Jo iya ada nomornya? Ya, tidak ada siapa 08 berapa nomornya? Tidak ada ya? Tidak ada iya aku tidak bisa tengok ha kalau lah kena air macam gini. Apa salahnya tinggal tengok lab aku? Balik ya bang? Sampai jumpa. Orang diterkam buaya, kena terkam buaya. Ya Allah. Mana bang? Yang turun-turun tuh keluarga semua ya? Tidak juga lah orang lain. Kayak gitu tuh tak baca Yasin, tak banget. Biar cepat dijumpa. Mana Bang Buayo bang? Kan abang Bang Buayo ya? Nasi itu juga bang. Ya buaya darat. Semoga korban cepat ditemukan. Tak bisa balas satu per satu, tak bisa ngangkat telepon, tak bisa ngangkat video nah, call. Karena kami lagi live. Iya, orang lagi takut-takut . Lagi-lagi. Laki aku dia Yano. Sungguh teleponnya awak di miss call terus, orang nak lag. Apanya terputus? Itulah. Jelas orang anu nonton aja. Iya, tonton aja lah di sini. Aku putus. Di enok dalam paret abah. Astagfirullah ayah aska ini dia teleponnya terus awak. Jadi tahu bini ye. Rumah kamu ada tidak? Rumah, jam enam katanya ada. Thank you.
kalau nya kena hujan gitu. SIM 1, SIM 2? SIM 2 ini ya, Telkomsel. Adalah nomor askama. Jangan telepon aku, Beb. Aku PC orang di oh nek kayak terkam buaya nih. Aku live di Facebook. Coba tengok live aku di Facebook. Aku masih di Eno. Coba kau tengok live aku. Mati. Sudah. Ngaku. Coba tengok. Misalnya dekat 800 dekat 1000. Tadi dekat 1900 tadi sudah. Jambatan dekat penyeberangan Pasar Baru Enok. Iya. Parit Abah. Kejadian di Enok, Parit Enok dalam Parit Abah. Penyeberangan Pasar Baru. Itu lain besarnya sih. Gak bisa, tapi udah turun kan. Pak siapa lagi nama itu bang? Sabrani yo. Ya. Ah Pak Sabrani. Bang dah bang. Oh jatuh pula kok habis. Iya, jadi korban pula. Pegang kekuat korban perasaan memang galau nih bang. Kalau campak pencariannya di hap. Bukan apanya jadi masalah. Tengok. Aduh pula. Aku lep. Iya, banyak anu. Banyak amat mendengar. Bang, aku lep, bang. Aku lep. Iya, tengok jelas langsung pendek gitu. Iya, tengok. Belum jumpa lagi orang tua, korbannya orang tua. Belum jumpa, kejadian kena terkam buaya. Menerima laporan dari warga Kecamatan Enok bahwa ada serangan buaya liar kepada warga yang mencari ikan, Damkar Kabupaten Indragiri Hilir langsung menerjunkan tim reaksi cepat ke lokasi kejadian. Dengan menggunakan mobil tim, segera menuju ke lokasi kejadian, tim beranggotakan 10 orang yang dikomandoi oleh Kasih Evakuasi dan Penyelamatan dibantu Kasih SDM dan Kemasyarakatan. Lama perjalanan dari Tembilahan ke Kecamatan Enok biasanya tergantung pada moda transportasi yang digunakan serta kondisi jalan. Secara umum, jika menggunakan kendaraan darat bisa memakan waktu sekitar 2 jam hingga 2 jam 30 menit tergantung pada lalu lintas dan kondisi jalan. Sesampainya di lokasi tim melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah setempat dan langsung terjun ke tempat kejadian penyerangan dengan menggunakan pom-pom warga sekitar. Pencarian dengan melakukan penyisiran sekitar tempat kejadian dan korban berhasil ditemukan sekitar pukul 00:30 menit. Sarung. Bang, tutup dulu bang. Tutup dulu. Gini aja. Bang, geser. Dikira kuat. Keluar tak buai tadi belum bang? Belum. Jaring itu jangan lupa ya. Dah.
49. Lanjut. Melakukan pencarian di